Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat itu umur kulo wis kawan dosa, umur kulo rata-rata minggur.
70 ya berarti menggali 30. Nek semidak ya menggali 20. Terutama kue kanjeng Nabi lah ini kan cedek-cedek sak gigi kan. Tangan itu kue. Jangan dong jalur kira kue jalur. Sak gigi deh tuh gue. Itu gini esok-esok siang dong ya. Ya sorry lah tentang gigi. Ya aku udah siap. Niki wong Bani Israel itu ternyata pianyine pinter-pinter. Cerdas. Nek kula tinggal teng sejarah niku anak putune Kanjeng Nabi Yakub alaihi salam. Kanjeng Nabi Yakub nek ngandani putrane ya diwiwiti Al-Qur'an ya simbolis saged. Kados ayat kata iki diwiwiti ayat iki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhhabar Yakub Rikolo maut ngampiri Kanjeng Nabi Yakub. Berarti sakdurunge Kanjeng Nabi Yakub sedo diampiri maut niku niku kroso. Hakikate menungso dasar iki Al-Qur'an sing ngendika. Niku ternyata yen wis meh titi wancine niku kroso. Kira dereng mesti kroso ya iki. Bosku guys, kego ngaji sike, gue sholat sike, gue poso disin, bimbing berkah Yuswane Allah. Amin. Lho kok diuri-uri dikit tentang Al-Quran ini Kanjeng Nabi Yakub, ternyata terriwayat Kanjeng Nabi Yakub itu kongso akrabnya Malaikat Israel. Malaikat Israel itu tugasnya nyabut orang. Nah, apa ceritanya? Ameng-ameng Malaikat Israel ini karena Kanjeng Nabi Yakub. Kanjeng Nabi Yakub matur ngeteni ini Israel. Hadis kekancan ini ini. Sesuk nek sliramu dene tugas Gusti Allah nyabut nyawaku, aku dikandani ya tangan. Aku dikit kondo-kondo mengko gak kaget. Ya nek kok nek kok sakjane nek ati Israel iki. Iki ana sing kancane Israel lho tenan. Suatu saat Kanjeng Nabi Yakub itu sakit keras. Sakit keras Kanjeng Nabi Yakub. Pengadaan mereka di Israel mau pulang yang rumah. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Israel jam aku anak jagut nyoto kaget kan Nabi Yakub lho sliramu ki piye dia gak arep kandhani aku nek arep nyabut nyawaku ya antan-antan ngenai tondo-tondo aja langsung ujug-ujug nyabut nyawa iki lha ya kaget Israel jam aku ya Yakub aku wis naik tondo-tondo ning sliramu sing durung paham. Mesti kamu kira apa ini lo berarti? Berarti ya kamu kok udah tak lo barang lo tondo. Iya, aku mulai tondo si jiran bunti wes putih ini tondo nek jiran bunti wes neng tekan titik mati. Jiran bunti aku. Ada sih kamu putih putih. Ada sih 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 putih. Sing loro kulite aku ra bandingnya kita ora rumput kabeh ning dulur kita sing telu untune lek dibagi nang kuwi oleh nak usaha iki lah gandengan krasa tenanan kanjeng Nabi Yakub katon iku wis meh ditiwancine anak-anake utune diundang kaya persis gedhe ngene kan nggih. Nah, tentunya ajak sedo, proses lah diundang anak-anak ini, maksiat lah. Iya, proses bu, proses kapan itu. Berarti kok berarti menungso ini sami gak tuh itu ya, ternyata. Sami gak tuh itu. Lah, rezeki mati roh, terus apa lagi? Jodohnya sinten. Lah, apa-apa dia yang ditentukan kok, sekarang. Mungkin ditentukan aja, ditentukan itu.
api elek ada yang dibentuk itu dibentuk itu loh, kalau ada takdir mana? Iya, itu jangan takdirnya takdir tahunan takdir tahunan itu takdir tahunan takdir tahunan itu apa? Takdir nah terus ayat Cak Dubare kita menjelana ufi laylah dulu wapak adro apa laylah dulu apa sih aku udah ngerti apa laylah dulu ngerti ini kok takon Gusti Allah ini Gusti Allah takon itu kan Gusti Allah raso jalan boten Gusti Allah rarti boten setiap tafsir mesti jelas ini Gusti Allah niku tekon ngarepe Gusti Allah tekon itu berarti ayat ini penting banget digatekke, penting banget digatekke atau maksudnya apa? Itu siapa yang bisa jawab? Gus Jawa bisa gue nggak mau terus berjalan gue erotik. Inang Jawa Ufi Lailatul Qadar bama adro kama Lailatul Qadar. Terus Gus Jawa gue jelaskan mulai Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar Ufi mengikan luwe ape tinimbang sewu mulan sewu mulan wow berarti sing do teko niki wau sahabat do teko kanjeng Nabi sing Nabi aku ora iso umure ngono kuwi iki Lailatul Qadar khairum min al isyah jenengan kok ibadah salat tarawih menangi Lailatul Qadar oleh Lailatul Qadar berarti jenengan lek ibadah padha karo sewu bulan. Jenengan ngaji setunggal ayat pas Lailatul Qadar berarti jenengan maca sak ayat padha karo lek maca nganti sewu bulan. Sapa to, Bu? Kon rasake tenang tetep jenengan iki. Lah dene lagi jam ngapa jenengan iki? Dewe dilakoni lek ngomong nang getah-getahmu. Wes rumangsa tenang-tenang apa dereng kira-kira? Dereng. Nek sampun berarti jenengan iso lere-lere aku kerja tahun ini ya iso. Tahun ini gimana ya iso. Mungkin bisa ketahuan. Nek durung ya boleh terus ngalah. Ya tapi udah boleh terus lagi aku kerja kerja yang panggil. Oh, yang belum matur wes rumang menit kudu ya ibu kita. Bun, nggak mungkin awal. Kita jadi tenang kudu, mungkin maaf. Tapi kira-kira kita jadi berubah. Kita jadi berubah.